Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, PDKK 4407. Dengan topik pelayanan anak autis di sekolah dasar. Pemirsa, setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda memiliki pengetahuan yang sangat bermanfaat. Untuk memberikan pelayanan yang memadai terhadap anak autis di sekolah dasar atau anak penyandang autis di lingkungan keluarga, untuk mencapai tujuan tersebut, dalam kesempatan ini akan dibahas tentang pengertian anak autis, karakteristik anak autis, macam-macam pelayanan anak autis, dan pelayanan pendidikan anak autis di sekolah dasar. Anak autis merupakan bagian dari anak penyandang tuna laras yang tergolong ringan. Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang anak autis ini. Misalnya Kenner mengatakan bahwa anak autis adalah inability to relate themselves in the ordinary way to people and situation from the beginning of life. Sementara itu, Benar menyatakan bahwa autism is a severe disorder of the events and toddler period marked by extreme aloneness and pathological needs for sameness and mutism or non-communicative speech. Berdasarkan kedua pendapat tadi, autisme dapat dikatakan sebagai suatu gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan gejala-gejala atau karakteristik sebagai berikut. Anak penyandang autis pada umumnya akan menunjukkan adanya keterlambatan perkembangan baik dalam pindah komunikasi maupun perkembangan sosial dan kreativitas. Di samping itu, karakteristik anak autis dapat terlihat dari gejala-gejala umum lainnya. Marilah kita bahas satu persatu dari karakteristik anak autis. Anak penyandang autis pada umumnya akan menunjukkan adanya keterlambatan perkembangan dalam bidang komunikasi, Gangguan perkembangan komunikasi ditunjukkan dengan adanya keterlambatan dalam perkembangan bicara, penggunaan bahasa nonverbal, dan dalam interaksi sosial anak autis juga mengalami hambatan untuk berinteraksi dengan teman-teman di sekitarnya. Mereka lebih suka menyendiri, saat bicara tak mau melakukan kontak mata dan biasanya tidak mau dipeluk. Karakteristik yang cukup menarik bagi penyandang autis adalah bahwa dia tidak mau dipeluk oleh siapapun. Hal ini sangat bertentangan dengan naluri anak-anak pada umumnya yang selalu ingin mendapatkan kehangatan dari orang lain dengan cara dipeluk. Salah satu karakteristik yang unik lainnya adalah bahwa orang penyandang autis tidak kreatif karena selalu mengulang-ulang suatu kegiatan. Yang dianggapnya paling menarik, dia akan sulit sekali untuk melakukan kegiatan yang bervariasi. Kreativitas bermain atau variasi kegiatan tidak akan nampak. Dalam bermain, misalnya, ia akan kesulitan untuk melakukan cara bermain dengan berbagai variasi. Penyandang autis cenderung untuk melakukan kegiatan yang itu-itu saja, para pemirsa. Sampai saat ini, penyebab autis secara pasti belum dapat diketahui, dan sifatnya sangat individu. Maka, penanganan anak autis tidak diarahkan untuk menumpas sumber masalah. Penanganan anak autis dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan perkembangan yang dialami agar setara dengan anak-anak seusianya. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam penanganan anak autis. Namun dalam kesempatan ini akan kita bahas empat macam terapi yang meliputi pertama adalah terapi biomedik, kedua terapi makanan, ketiga terapi perilaku, dan terakhir adalah terapi bicara. Yang dimaksud terapi biomedik adalah mencari semua gangguan tersebut dan bila ditemukan harus diperbaiki. Dengan demikian diharapkan fungsi susunan saraf pusat terdapat bekerja dengan lebih baik sehingga gejala-gejala autisme berkurang atau bahkan menghilang. Pemeriksaan ini bisa dilakukan di laboratorium dengan pemeriksaan darah, urin, rambut dan feses. Termasuk juga pemeriksaan kolonoskopi bila ada indikasi. Secara umum pemberian makanan terhadap penyandang autis dapat diatur sebagai berikut: yang pertama, berikan makanan seimbang untuk menjamin agar tubuh memperoleh semua gizi yang dibutuhkan untuk keperluan pertumbuhan, perbaikan sel-sel yang rusak, dan kegiatan sehari-hari. Kedua, gula sebaiknya dihindari, khususnya bagi yang hiperaktif dan ada infeksi jamur. Fruktosa itu adalah suatu zat yang dapat digunakan sebagai pengganti gula karena penyerapan terhadap fruktosa lebih lambat dibandingkan dengan gula. Ketiga, minyak untuk masak sebaiknya menggunakan minyak sayur, minyak jagung, minyak biji bunga matahari, minyak kacang tanah, minyak kedelai atau minyak olive. Yang keempat, cukup mengkonsumsi serat. Khususnya serat yang berasal dari sayuran dan buah-buahan segar konsumsi sayur dan buah 3-5 porsi sehari. Kelima, pilih makanan yang tidak menggunakan food additive yang merupakan penambah rasa, zat pengawet, atau zat pewarna. Berikutnya, bila keseimbangan zat gizi tidak dapat dipenuhi, pertimbangkanlah pemberian suplemen vitamin dan mineral, misalnya vitamin B6, vitamin C, seng dan magnesium. Yang ketujuh, membaca label makanan untuk mengetahui komposisi makanan secara lengkap dan tanggal kadaluwarsanya. Berikutnya, berikanlah makanan yang cukup bervariasi. Bila makanan monoton, biasanya anak akan merasa cepat bosan. Hindarilah junk food seperti yang saat ini banyak dijual. Ganti dengan buah dan sayur segar. Perlakuan ini diharapkan meningkatkan kemungkinan anak untuk merespon positif dan mengurangi kemungkinan ia merespon negatif terhadap instruksi yang diberikan. Tujuan penanganan ini terutama adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan anak terhadap aturan. Tetapi ini umumnya mendapatkan hasil yang signifikan bila dilakukan secara intensif, teratur, konsisten pada usia dini. Kesulitan berkomunikasi atau gangguan pada berbahasa dan berbicara dapat diatasi dengan terapi bicara yang dilakukan oleh seorang terapis. Peran khusus dari terapi bicara adalah mengajarkan suatu cara berkomunikasi, baik dalam hal bicara maupun penggunaan alat bantu. Melalui terapi bicara ini, diharapkan seorang penyandang autis akan memiliki kemampuan untuk dapat berkomunikasi secara verbal dan baik dan fungsional. Sementara penggunaan alat bantu dapat dilakukan melalui gambar atau simbol atau bahasa isyarat. Terapi wicara dapat dilakukan di rumah sakit, sekolah biasa, sekolah luar biasa, klinik rehabilitasi, praktik perorangan atau juga melalui home visit. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak autis yang belajar bersama anak normal, tetapi mereka tidak memperoleh pelayanan pendidikan secara memadai. Dengan alasan bahwa di sekolah tidak tersedia sumber daya manusia atau tenaga ahli yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang anak autis, dilihat dari segi geografis, sangat mungkin bahwa anak autis tidak mendapat pelayanan pendidikan yang memadai. Disebabkan jauhnya jarak atau ketiadaan sekolah yang secara khusus diperuntukkan bagi anak autis, guru yang bertugas di daerah terpencil, jauh dari kota, dalam kenyataan harus menghadapi anak-anak dengan berbagai karakter yang sifatnya sangat heterogen. Dalam kondisi seperti itu, ada kemungkinan di antara siswa kita terdapat anak penyandang autis. Agar dapat memberikan pelayanan pendidikan secara optimal terhadap penyandang autis, kita perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai cara yang dapat dilakukan dalam pemberian layanan tersebut. Layanan tersebut, antara lain, memberikan layanan emosi, yaitu dengan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menjalin hubungan antara guru dan anak, baik dalam hubungan secara formal. Maupun hubungan yang bersifat pribadi, bila kualitas baik, guru akan mudah mengenal apa yang dirasakan anak, apa saja kesukaannya, dan situasi apa yang membuatnya tidak bisa konsentrasi atau malah meledak kemarahannya. Dengan menyelami emosi anak, guru akan bisa menangkap apakah ekspresi negatif yang ditunjukkan siswa tersebut merupakan akibat dari lingkungan, misalnya sikap guru atau teman. Atau lebih, karena adanya gangguan organis, apabila guru telah mengetahui penyebabnya, guru tinggal meresponnya dengan benar. Kemudian, tindakan berikutnya adalah memberikan bimbingan kepada anak autis agar mampu mengontrol dan memahami emosinya. Cara yang dapat dilakukan adalah: di saat sedang tertawa, dekatilah dan katakan, "Oh, kamu sedang senang ya." Pada saat ia menangis, dekatilah dan katakan, kamu sedang sedih ya. Perhatikan foto atau perlihatkan foto dengan berbagai ekspresi. Nah, jika ada di antara siswa Anda yang menyandang autis, cara tersebut bisa dicoba. Selamat mencoba. Marilah kita bahas berikutnya, yaitu pemberian simulasi terus-menerus. Intervensi untuk anak autis berupa simulasi agar menunjukkan respon. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian stimulasi adalah: jangan biarkan anak tenggelam dalam dunianya sendiri. Macam-macam pemberian stimulasi untuk mencegah agar tidak terbiasa atau mengulang-ulang suatu perbuatan tertentu. Perlu ada usaha untuk mengalihkan perhatian dengan cara memberikan rangsangan-rangsangan dengan kegiatan lain. Simulasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti menyanyi, bertepuk tangan, menirukan berbagai macam gerak. Anak autis akan mengalami gangguan dalam interaksi sosial, sehingga kita tak dapat menuntut kemampuan untuk dapat memahami orang lain atau membaca situasi sosial. Namun, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan insting sosial anak autis. Untuk mengembangkan insting sosial dapat dilakukan dengan cara-cara berikut: komunikasi terbuka dan kerjasama antara orang tua dan guru-guru di sekolah merupakan kunci keberhasilan dalam penanganan anak autis yang tergabung dalam sekolah biasa. Melalui kerjasama ini akan terbangun suatu kekuatan yang dapat memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang autis, terutama di bidang pendidikan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerimaan anak autis di sekolah. Ada suatu tabel yang dapat menunjukkan kepada kita bahwa melalui parameter kita dapat mengetahui apakah Seseorang penyandang autis, termasuk dalam kelompok ringan, sedang, atau berat, hal ini perlu diketahui untuk membuat rancangan program pendidikan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia di sekolah. Dari tabel ini dapat dijelaskan sebagai berikut: kolom A artinya bahwa anak tersebut mampu atau mandiri dalam melakukan berbagai hal. Sedangkan kolom B artinya bahwa anak tersebut perlu diarahkan atau dibantu secara minimal untuk melakukan sesuatu. Sedangkan C itu artinya bahwa anak tersebut harus dibantu sepenuhnya untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan. Nah, apabila dari tabel tersebut perolehan A sama dengan 25 sampai 34 itu artinya bahwa anak tersebut adalah termasuk autis ringan. Apabila jumlah A antara 15 sampai 24 termasuk anak autis sedang. Dan apabila A kurang dari 15 termasuk autis berat. Berdasarkan hasil checklist tadi dapat diidentifikasi dan diputuskan apakah seorang anak, penyandang autis dalam pelayanan pendidikan, dapat atau tidak dapat digabungkan dengan anak normal. Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengintegrasian anak penyandang autis ke dalam kelompok anak-anak biasa, antara lain seberapa besar gangguan atau kekacauan yang dapat timbul karena anak autis ini kemudian. Berapa persentase dari kurikulum yang dapat digunakan dan dijangkau oleh anak autis? Berikutnya adalah seberapa siap tenaga ahli atau guru untuk menangani dan mengelola kelas yang di dalamnya terdapat anak autis, untuk memantapkan pengetahuan kita tentang anak autis. Lakukanlah observasi terhadap anak-anak di sekolah atau kelas Anda. Untuk menentukan apakah seorang anak menderita autis atau tidak, digunakan standar internasional tentang autis. ICD 10 atau International Classification of Diseases yang dikeluarkan tahun 1993 dan DSM-4 Diagnostic and Statistical Manual 1994 yang merumuskan kriteria diagnosis untuk anak autis diperlukan total minimal 4 sampai 6 gejala dari nomor 1, 2, dan 3. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, untuk memantapkan pengetahuan kita tentang pelayanan anak autis di sekolah, lakukanlah tugas berikut. Dengan memberikan tanda cek di belakang pernyataan yang sesuai, pemirsa, anak autis adalah seperti anak-anak lain yang juga membutuhkan rasa kasih sayang, pendidikan, perhatian. Mereka juga hamba Allah yang mungkin memiliki kelebihan-kelebihan seperti juga teman-teman lain. Nah, sekarang dengarkanlah suara hati mereka lewat lagu berikut. Para mahasiswa dari program ini dapat disimpulkan bahwa seorang guru SD harus menguasai pengetahuan tentang bagaimana melayani anak autis yang mungkin ada di kelas kita. Pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini persumpahan kita kali ini. Semoga layanan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.